ketua Dewan Raja Adat di Kepulauan Kei. Kami dengar bahwa proses untuk raskap Uboh Ifak sama Wain saat ini beberapa tahun lalu kan mandek, dan kami dengar bahwa akan dihidupkan kembali. Kira-kira sudah sejauh mana Bapak Raja ini proses ini jalan? Ya, kalau Wain itu belum ada tanda yang jelas, tapi kalau di Uboh Ifak itu memang sudah ada figur, tapi belum hanya sudah ada calon, tapi ya masih ada apa namanya keluarga Rahwaring sendiri belum ada kata sepakat, begitu aja. Ya, jadi memang ada yang sudah maju disetujui oleh Uboh Ifak sendiri untuk naik, tapi karena masih hambatan sedikit-sedikit di tingkat keluarga maupun secara eksternal lah begitu, iya. Sehingga sampai saat ini belum selesai. Ini marga Rawarin dari Ohi mana dan kira-kira Rawarin itu Rawarin El Rawang yang punya untuk jadi raja. Punya. Pak di Bapak Raja di Uboh Ifak ini berapa desa, berapa wilayah ini? Ya. Berapa mencakup berapa Ohi? Ya di, sekitar 10 lebih lah. 10 lebih ya. Sudah berapa tahun dia mandek ini prosesnya? Ya, sudah lama, sudah hampir 40 tahun. 40 tahun. Hmm. Yang menurut informasi yang Bapak Raja tahu, sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga proses ini mandek? Ya, mandek itu kan tadi saya sudah ngomong bahwa belum ada kata sepakat di mereka punya marga sendiri. Marga sendiri. Tapi yang kami dengar juga ada yang mengklaim lagi Bapak Raja dari kampung-kampung tertentu. Oh, enggak ada. Kalau Dewan Raja itu tahu bahwa raja di Uboh Ifak itu adalah Rahwaring. Rahwaring. Kira-kira kapan ini akan definitif ini Bapak Raja? Enggak tahu. Entah. Untuk Wain sendiri? Oh, Wain belum ada tanda yang jelas karena di sana tidak ada keturunan. Iya, oh benar. Jadi informasi itu benar ya? Ini tidak ya. Ada keturunan Pak. Iya, garis Raja. Terus enggak ada. Garis pinggir juga mau cari. Itu marga apa ya, Bapak Raja? Ya. Yang diketahui Bapak Raja? Marga yang di sana itu marga saya lupa ini. Tapi punah ya? Somar. Somar ya. Hmm. Tapi punah Bapak Raja? Iya. Punah. Tapi berarti jalan keluarnya bagaimana kalau begitu? Ya, jalan keluarnya nanti ya tergantung daripada ya Danar dengan Dula saja. Danar sama Dula. Ada Danar dan Dula yang nanti tentukan. Yang menunjukkan ya? Hmm. Menunjukkan. Tapi akan diusahakan Dewan Adat untuk secepatnya Bapak Raja? Ya, Dewan Adat hanya memfasilitasi untuk bagaimana dua racap, dan bukan hanya dua racap, beberapa racap yang bermasalah itu supaya segera selesai.